Berikutnya hadirin sekalian adalah kesan dan pesan yang akan disampaikan dari sekolah kepada orang tua siswa. Jadi disampaikan oleh Ibu Wali Kelas 6 yang akan disampaikan oleh Ibu Nenden Wardah Latifah. Kepada Ibu Nenden kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat. Tentu saja mungkin kita doakan dulu untuk Nanda dapat, karena Nanda hari ini sampai dengan hari ini belum bisa ikut serta karena memang dalam keadaan sakit. Tapi tadi pagi sempat orang tuanya, mamanya dapat tuh, alhamdulillah katanya sudah mulai membaik. Ya kasih nama Nanda. Kepada yang terhormat Bapak Pak Soni Sugeman sebagai Ketua Yayasan, keluarga besar dari Yayasan Takwa Cerdas Kreatif, Bapak Ibu Kepala Sekolah Al-Fasikauri yang saya hormati, Bu Eka juga sebagai Kepala SD Al-Fasikauri yang saya hormati, dan anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Sebetulnya Ibu berdiri di sini tidak panjang lebar. Ibu hanya dikasih waktu bahkan 5 menit saja untuk yang terakhir kali mungkin dengan saya. Sebetulnya tidak 6 tahun kalau dengan Ibu ya, tidak dari kelas 1 kita ketemu. Tapi sejak Ibu gabung di Al-Fasen tahun ini, tahun 2011, Ibu ngajar bahasa Sunda dengan kalian. Kemudian kelas 4, Ibu langsung handle 3 pelajaran inti bersama dengan kalian. Waktu itu wali kelasnya Undati. Tapi setiap hari kita jumpa terus. Kelas 5 itu langsung Ibu juga yang pegang sampai dengan kelas 6 ini. Jadi sebetulnya kita 3 tahun berturut-turut ketemu setiap hari. Jadi kalau menurut Ibu, kalian itu cukup lama sebetulnya dengan Ibu. Tidak hanya katakanlah setahun lewat begitu saja, tidak. Tapi 3 tahun kita ketemu terus-terusan. Ya mungkin Ibu banyak komelnya, mungkin juga Ibu banyak melototnya juga mungkin ya. Tapi mudah-mudahan omelannya Ibu itu, terus melototnya yang 20 km itu, tidak kalian jadikan sebagai aku benci Ibu, aku tidak suka Ibu. Setiap perpisahan seperti ini memang agak-agak ini juga ya. Tapi Ibu anggap ini bukan perpisahan, ini hanya pelepasan biasa saja. Karena begitu kalian SMP nanti, dimanapun kalian sekolah, jadikanlah yang terbaik untuk kalian semua. Hanya satu mungkin pesan Ibu, janganlah kalian lupa dengan apa yang kalian peroleh di sini, dan juga jangan kalian lupa satu ibu ayah, dan sholat jangan pernah kalian tinggalkan itu, dan juga jangan sampai begitu kalian keluar dari sini, muka masam yang kalian munculkan untuk orang tua. Hanya itu pesan dari Ibu. Kalau pesan Ibu sih alhamdulillah, alhamdulillah untuk kalian semua.
ibu bangga, ibu marahin besar-besaran juga kalian nggak marah gitu ya. Jadi cekikasan begini ya. Ikran, Rafa, Kaki, Ibu Titip, terutama Ikran. Biasanya kalau menghadapi satu masalah, kamu itu selalu dengan nangis. Jadi nanti mungkin kedepannya tidak dengan nangis lagi, tapi dengan lantang kamu bilang, aku bisa. Amel, Zia, untuk semua. Insya Allah ibu tidak akan lupa, dan ibu harap kalian pun sama, tidak melupakan guru-guru yang ada di sini. Seperti yang Pak Sony tadi katakan, SD itu adalah segalanya. Bukan berarti nanti di SMP atau SMA tidak segalanya, tapi SD itu adalah pemupukan kalian. Bahkan di antara kalian itu sudah ada yang pecah telurnya bahkan ya. Nah jadi ibu titip begitu di SMP nanti, jaga-jagalah, jaga sikap, jaga juga akhlak kalian dengan baik. Karena ketika kalian di luaran sana, lah kalian lulus dari sekolah sini, itu nama baik tetap harus kalian jaga. Tidak hanya nama baik sekolah saja, tapi nama baik orang tua pun harus kalian jaga. Jadi tidak lupa ya, ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Anak-anakku, ya ini momen-momen, lupakanlah kesedihan yang sudah. Kita gembira lagi. Itu hanya ungkapan ibu saja untuk kalian semua. Karena kalian berbeda, kalian berbeda. Tidak bisa ibu samakan seperti ibu menyamakan anak-anak kelas 1, anak kelas 2. Tidak bisa ibu menyamakan seperti itu. Yang ibu maksud pecah telur tadi, ini terutama untuk Amel, Dias. Jagalah baik-baik gitu ya kalian. Hati-hati, karena memang khususnya ini untuk perempuan gitu. Rafa, Rafi juga. Ini saya banyaknya Rafa, Rafi gitu ya. Iya. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.